Bangladesh Nyen Kartu Identitas Anak atau KIA di Jawa Barat, utamanya di Kota Bandung, masih butuh sosialisasi. Semula tapi kaki wari di Kota Bandung, barudak anu boga Kartu Identitas Anak atau KIA kakara 15%. Ada di Jawa Barat, barudak anu nyengking KIA teh ukur 10%, tina hambalan kabupaten jeung kota. Nyakaos kitu prak-prakan nyeun kartu identitas anak atawa KIA anu disayagakeun dina pameran LKPJ di Gedong Sate Bandung poe Kamis isuk-isuk. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung nembrakeun jero 2 tahun 1 tas dipaju kakara 60.000 urang anu geus ngadaptarkeun budakna keur nyeun KIA turta anu geus dicita kakara 45.000. Dina tahun ieu pihakna bakal nataharkeun belangko KIA 160.000 ancokeun warga Kota Bandung. Tepi kaki wari kakara 15% tina 710.000 barudak di Kota Bandung anu boga KIA. Dirina miharep dina tahun ieu 50% barudak di Kota Bandung boga KIA. Kartu identitas anak di Kota Bandung sebetulnya kita terus terang aja masih ada keterbatasan pencetakan blankonya. Kita tahun kemarin aja kita 60.000. 60.000 ini sudah tercetakan kurang lebih 45.000 2 tahun berjalan ini. Dan kebetulan kita juga punya kebijakan khusus untuk KIA ini. Kalau momentum seperti ini dari mulai anak baru lahir sampai dengan anak 17 tahun kurang sehari. Tapi kalau pelayanan biasa, pelayanan namanya apa ya, pelayanan rutin ya, pelayanan rutin kita memberikan kepada anak yang usianya 12 sampai dengan 16 tahun. Sajroning kitu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat netelakeun, prak-prakan nyeun KIA masih butuh sosialisasi. Prosentase saban kabupaten jeung kota, patali jeung jumlah barudak anu boga KIA oge beda-beda, aya anu ngahontal 10%, aya oge anu kurang ti sakitu. Ya, kalau KIA saya kira kita masih perlu sosialisasi. Dan sosialisasi yang kita lakukan memang cukup efektif ke sekolah-sekolah. Dan setiap hari di Dukcapil Kabupaten Kota melayani ribuan KIA. Kalau ya. Kalau jumlah saya tidak bisa menyampaikan ini karena sifatnya kami tidak memiliki data online ya. Tapi yang saya tahu setiap hari itu selalu ada, bahkan pengajuannya sebagian besar diajukan secara massal dari sekolah-sekolah, dari ya ada yang per RT juga. Di Namprona, masyarakat Tembong Sarumanget Naker pikenyangking eta KIA, sanajan tacan patinyaho mangpaat turta fungsi eta KIA. Biar nanti ada apa-apa kan anaknya ada di KIA itu namanya. Baru tahu informasinya atau? Baru tahu dari grup ibu-ibu sekolahan. Dari teman sih. Di grup itu dikasih tahu. Iya. Terus gimana sekarang mau bikin kartu identitas anak kayak biar? Iya. Biar apa, Bu? Biar memudahkan anak, memudahkan anak identitas apa? Banyak kegunaannya katanya ya. Sestuna kartu identitas anak atau KIA lain pasaratan utama pikeun asup ka sakola, tapi minangka identitas diri budak sangkan bisa nabung tepi ka uubar ka dokter make ngaranna sorangan. Budi Hartati, Bandung TV.